Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel sini. Oke teman-teman, untuk di Sabtu hari ini ya, tanggalnya 11 November 2023. Saya berada di Pasar Kambing Kaligesing teman-teman. Seperti biasa kita mau review untuk kambing-kambing babunan atau apa namanya, Mas Wafi ini teman-teman ya. Selamat pagi Mas Wafi. Selamat pagi Mas Joss. Sehat Mas Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wala sehat. Tak miduk sopan karo wong tua. Oke Mas Bobi. Oke, untuk siap. Hari ini bawa berapa ekor nih dari rumah ini? Kalau bawa cuma bawa 2 ekor. Ah, 3 ekor. 3 ekor. Terus dapat lagi di sini? Dapat lagi. Oke. Pulaan Mas. Pulaan. Mau dibawa kemana emangnya kok pulaan ini? Ini saya rencana bawa ke Lampung. Oh, ke Lampung. Nah. Ada pesanan di sana gitu gimana? Bukan pesanan. Oh, tapi pacen gimana ya? Bukalah. Buka di sana. Lapak. Oh, gitu. Istilahnya buka lapak di sana gitu. Buka lapak di sana. Ada yang di ada babon. Terus ada derean. Ada jemoko. Komplit ya. Si paling mengejutkan ki ya ada pacek. Oh, ada pacek toh. Oke, ada pacek juga di sana berarti ya. Iya. Yang buat nyemah ya. Buat macek, buat ngawin. Gitu. Pri apanya? Orang bayar. Orang bayar. Orang bayar. Oh, kawinannya gratis. Oh, gitu. Siapa itu? Berarti apa namanya? Fasilitas ya. Jadi beli di babon di Lampung sana, nanti terus dikasih bonus kawinan. Betul. Okay. Nanti kita lihat teman-teman ya untuk kambing babonannya yang mau dibawa ke Lampung. Untuk hari ini kita review dulu untuk contoh harganya. Oke. Itu yang pertama mana ini? Kita bonus. Oke, okay. Babunan teman-teman ya. Ini punya Mas Wafi. Laktasi berapa ini Mas? Laktasi 1 Mas. Laktasi 1 kali, siap. Kita lihat dulu teman-teman. Untuk laktasi 1 kali, ini TV-nya sekitar 85 ada ya? 85. Sekitar 85 cm ada ini. Allah teman-teman ya. Baru 1 kali. Udah pel berapa ini? Ini rampas Mas, rampas. Baru aja rampas. Udah kok lagi pingpisan tok ya? Woi. Udah rampas tapi baru laktasi 1 kali. Banyak betul seperti ini teman-teman. Harga berapa ini Mas Abi? Saya minta 45 Mas. 45? 4.500.000. Betul. Itu udah sama ongkos kirim yang di Pulau Jawa atau belum? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Udah. Oh. Lampung lain lagi ya? Lampung boleh, Jawa boleh. Kalau ini. Khusus ini. Khusus yang ini kan ya? Yang kloter kedua kan bawa khusus jemoko Mas. Apa? Oh gitu. Dorong-dorongan. Oh. Oke, jadi ini yang khusus untuk babonnya, yang dodo-dodo yang lain. Harganya lain lagi ya? Harganya lain lagi. Oke, siap. Yang lainnya mana lagi nih? Yang lainnya dodo-dodo Mas. Mana coba? Dodo apa diri? Cilik-cilik ini tau? Diri-diri. Usia berapa ini Mas Abi? Ini usia 6-7 Mas. 6-7 bulan, dirian teman-teman. Ini masih, ada 2 ekor nih berarti yang sini ya? Hah? 2 ekor ini punya jenengan ya? 2 ekor punya saya terus sama ini. Oke, kita lihat yang ini dulu teman-teman. Contohnya seperti ini. Masih, usianya masih, masih katakanlah cempit teman-teman ya. Di atasnya cempit dikit. Nah. Harganya berapa ini? Kalau di sana ya Mas, di Lampung 25-an Mas. 25, 2.500. Kalau di sini? Kalau di sini ya 25 lah. 25? 25. Tapi free ongkir? Free ongkir. Oh. Nah, ini Lampung berarti setengah Lampung ya semono. Oh, semono. Podowe. Dua setengah. Oh gitu. Sama berarti. Sama. Orang tak beda lagi Mas. Orang non tak beda lagi. Oh siap. Oke, saiki wis keadaannya lagi yang ini ya. Wis pois podowe lah. Oh gitu. 2.500-an, 5 juta 2 ekor teman-teman. Nih. Dirian. Berarti ini adalah cempet peranan itu apa? Betina, teman-teman. Lanjut lagi. Ini yang ini. Yang ini Mas. Kalau ini kalau sempat hampir sama sama seperti yang tadi. Harganya betul. Gimana kalau yang ini? Sama Mas. Sama. Sama. 2.5-an. 2.500-an juga yang ini teman-teman. Oh. Ini TB berapa ini kira-kira? Ini TB. Ada 70 atau 60 ini? Nek kalau realnya 67 Mas. 67 cm teman-teman ya. Masih diri. Sama seperti yang tadi. Tuh. Oke. Lanjut lagi, yang mana lagi? C
jantan mas. Jantan, siap. Yang mau bawa ke Lampung mas. Oh yang mau dibawa ke Lampung toh? Kita coba lihat teman-teman untuk jantan yang mau dibawa ke Lampung katanya. Oke, ini dia teman-teman. Berarti kalau yang ini nggak dijual? Nggak dijual. Khusus ini sema. Khusus semahan atau buat pacek di kandang Lampung sana ya? Oke. Ini teman-teman, calon paceknya yang nanti akan ditolak di Lampung. Boleh juga ini pacekannya nih mas, cakep juga ini soalnya. Oh, ini baru poel berapa mas? Ini belum poel mas, ini usia 12 bulan. 12 bulan? Kayak setahun belum poel? Belum poel. Coba mas, saya lihat mas. Boleh mas. Masih gigi susu semua. Iyoi. Gigi susu semua ini teman-teman. Masih rapet. Muda. Luri jelas. Luri jelas. Dari luri apa ini mas? Kalau ini bapak ini iki putu putu labas. Wah. Tapi ini iki kan cucu berarti yang. Cucu ya. Ya putu cucu. Putu. Boyut ya mas. Oh boyut lah. Nek punya nggonku ya boyut lah. Apa? Boyut. Iki buyute. Okay. Nek indu darah Sumar. Oh gitu. Berarti tua ketemu tua. Oh gitu. Nah. Oh, kental. Kental. Makanya nek telinga nih enak mas. Panjang, lentur, tebel. Tebel. Dagu juga tebel ini. Pasang ini cakep teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di sana di Lampung ngetoni sing apik-apik ya. Amin 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 amin. Mudah-mudahan. Ini berarti bentuk pelayanan dari jenengan. Untuk yang mas. Di Lampung gitu. Yang tadi itu mas induknya itu kawin sama ini mas. Udah kawin itu yang pertama tadi. Baru pertama kali ngawin. Opor eman-eman ya urung poel soalnya. Delok aki posturi kak wis mampu mas. Oh gitu. Delok aki posturan wis mampu. Oh. Nah delok aki seluruh ya masuklah buat breeding. Buat breeding ya. Kalau buat kontes ya. Monggo yang di sana kan jadi mas? Perlu perawatan perlu, juga. Ya, boleh aja buat kontes tapi untuk perawatan. Tapi kalau yang segini ini berarti masuk kelas C karena belum poel. Belum poel. Dimaksimalkan lagi biar supaya tumbuh bulunya lagi. Nah, ini teman-teman masih muda teman-teman ya untuk pacekan calon pacekan yang ada di Lampung nantinya ini di kandang Lampung. Ini Mas Wafi. Rencana mau bawa dua pejantan mas. Dua pejantan. Yang satunya pejantan. Di rumah. Tapi kalau kebanyakan pejantan kan iya mas. Nek nganggurin ya melas. Gebledre ya melas. Ya melas. Ya di jadwal toh. Nah udah siki ya harus ya pakan gue harus full mas. Harus full. Harus full. Untuk perawatannya. Pakannya apa-apa aja ini? Maksudnya kalau tambahannya? Rencana di Lampung itu pakannya kadangnya ada singkong. Oh, singkong. Sama ampas, ampas tahu, yeah. Ampas bir, dan kiki. Apa jane? Kulit kacang ini mas. Kulit kacang? Nah. Oh gitu. Hijauan full. Hijauan full di sana banyak berarti ya? Banyak. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang di Lampung, misalkan beli dorowan ataupun babonan penjaringan langsung kayak ini berarti gratis. Gratis mas. Gratis kawinan gitu ya. Gratis sak dadine. Sak dadine. Sak dadine. Oh. Terutama di Lampung mana ini daerahnya? Lampung Timur mas. Lampung Timur. Alamatnya mana ini lebih lengkapnya? Lampungnya itu Sribawono. Sribawono. Nanti di sana kalau teman-teman Lampung ketemu sama siapa? Ketemu sama Pak Suyatno ya bisa. Pak Suyatno bisa. Terus siapa lagi? Sama bos Katit, bos Heri ya bisa. Oh gitu. Pokoknya banyak lah mas. Banyak di sana. Istilahnya kalau di sana, alhamdulillah udah jadi keluarga. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tangan panjangnya, tangan kanannya sampean. Pokoknya ya pia mas, senengane wong kue ya harus ya intinya terbuka lah mas. Iya. Terbuka. Orang bidang apa wae harus terbuka, harus ya, jujur lah. Nah, jujur gitu. Kunci ya. Utama iku harus jujur. Siap. Aja goroh loh Mas. Aja goroh. Aja goroh. Oke Mas Wafi,
nanti kalau teman-teman yang minat, nanti bisa hubungi jenengan gitu. Siap. Yang insya Allah ya, saya di Jawa ataupun yang di luar Jawa. Insya Allah saya kloter kedua ini saya insya Allah berangkat. Coba berangkat ke Lampung. Jenengan sendiri yang berangkat. Apa? Jenengan sendiri yang berangkat. Saya sama teman. Oh gitu. Siap. Hati-hati. Katanya pokoknya. Kan katanya ada viewer di sana yang nungguin. Oh gitu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Papi. Siap. Saya selalu buat jenengan laris-maris dagangannya. Amin. Oke. Ya teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di laporan Mas Papi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa tunggu selalu jasa dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.